Hari ini kita bekerja dengan Kenarina. Yeay, kita pasang side mirror. Yang tu nampak dah pasang. Ha, tengok macam mana aku pasang sampai jadi. Yeay. Apa kita ada kat sini adalah barang yang kau nak minta. Side mirror. Yeay. Mari kita buka, mari kita buka. Okey, side mirror lori. Akhirnya aku dapat juga. Benda ni, ya Allah, mahalnya. Korang tahu tak? Main kenari, main kancil, dia sama mahal dengan main GT86. Tahu tak? Barang ni saja berapa? 800 setengah. Gila, side mirror 800 setengah. GT86 pun tak ada side mirror 800 setengah. Okey? Mahal. Okey, aku boleh terima design yang ni. Aku suka pasal dia lain lah. Bila pasang dia macam besar, jadi telinga besar kat tepi kenari. Smart lah. Walaupun dia chrome, tapi korang pun tahu aku akan buat something supaya dia tak jadi chrome. Tunggu masa je. Satu lagi yang aku baru belajar, pasal ada juga yang tak ada clip. So aku dapat yang tak ada clip. Tak ada clip ya. Nampak bakul comel ni dah custom. Keluang kau, keluang kau. Dah custom clip ke pintu. So benda ni kena pasang kat sini. Lepas tu dia mencengkam dekat, tak silap aku lah, dekat pintu tu. Okay, mari kita cuba pasang. Lockdown weh. Kita memang tak boleh nak buka. Pasal kalau buka pun tak ada guna. Baik aku sibuk je. Okay, secara logiknya dia sepatutnya masuk kat sini, kan? Tapi ada ni lah. Yang ni tak ada auto flip eh. Okay. So maknanya memang wiring ni dah tak pakai lah, memang cabut terus. Dan yang ni kita mounting je terus kat sini. Oh, lost screw, mana aku nak cari. Okay, lepas tu yang clip ni akan pergi dekat sini. Dia cengkam kat tepi ni. Clip ni aku kena buka dua-dua side. Lepas tu dia akan clip masuk kat tengah. Side mirror masuk kat sini. Tapi ni pintu ni ada rubber-rubber ni. Aku kena clearkan dulu ni sebelum pasang. Ke kita pasang je dulu. Bila nak hantar cat lain cerita lah. Kita buka kan. Wiring ni aku nak kena buka terus. Boleh tarik ke? Oh, boleh lah. Kalau tak pakai kita biar je lah kat dalam. Kan? Aku pelik sebenarnya. Yang skru yang ni tak boleh cabut. So macam mana aku nak sumbat kat tepi tu? Aku godek tengok macam mana nak pasang dia. Woohoo, dah siap. Yes. Eh, not bad juga. Okay lah. Aku rasa dia punya chrome tu macam smart ah, smart ah, chrome dia. Smart ah. Idea aku, aku nak balut yang something lah. Maybe carbon fiber ke apa ke. Tengok macam mana. Pasal tengok kalau part besi ni memang dah karat sikit. So aku kena polish balik ataupun tak tahu, celup balik ke chrome. Okay, sekarang ni aku dah pasang. So sebenarnya yang skru tadi tu, dia kena skru pada dalam pintu. So bukan daripada luar. And then lagi satu skru ni aku tak ada. Aku ada panjang sangat. So aku kena cari skru yang pendek, saiz yang sama, baru boleh masuk. Macam kena buka ni, nanti bila dah dapat skru, barulah aku buka door panel ni. Yang ni pun tak complete ni. Tengok ni, sini tak ada skru, sini tak ada skru. Door panel ni pun tak settle lagi. Okay, jom kita buat sebelah sini pula. Okay, clip ni tadi aku dah cuba. Dia tulis up down, tapi kadang-kadang tak muat. So aku kena kangkang sikit baru boleh masuk kat tepi ni. So basically dah settle. Tapi yang ni dia kurang sikit, pasal sebelah sini tak ada clip. Patutnya tengah-tengah ni ada clip. Dia tak ada clip untuk masuk pump macam tu. So macam mana pun aku kena cari skru dekat sini. Nak kena masuk situ, barulah dia lekat. So far so good. Yes,
Nice. Cepat jelas sebenarnya pasang benda ni. Okay, so aku dah pergi hardware shop. Aku dapatkan ni dengan harapan dia boleh masuk yang kat situ tu. Satu lagi skru ni. Yang ni M10. Yang ni M8. Kalau korang tengok, aku dapatkan warna hitam punya box. Sepatutnya senang je lah. Yes. Macam cantik. Dia warna hitam pasal nanti aku akan hitamkan side mirror ni. Jangan marah. Wah, penyokong tegar lori yang chrome ni. Ngamuk aku. Allah, dia dah ketat. Lepas tu dia keluar balik. Cantik. Melekat. Kalau tengoklah bila kita dah siap nanti sesuai ke tak bolt ni. Kalau tak sesuai, aku tukar lain pula. So yang kat dalam ni aku kena buka sebenarnya. Okey, kita pasang yang sebelah sana pula. Betul lah, sebelah sini tak nak masuk pula. Ke sebelah sana pasal aku paksa masuk. Tak boleh masuk. Macam kena cari saiz lagi kecil je. So sepatutnya dekat sini aku boleh nampak skru kat dalam ni. Rasa pakai kerangan tu. Yes, ada. Aku boleh rasa kat dalam ni. Okay. Yang ni aku beli saiz yang betul. Boleh. Inilah lubang dia. Cantik. Sekarang kita pasang balik door panel. Masukkan balik handle ni. Skru ni kena cari. Skru benda ni kena cari juga. Yang ni ha, paling kritikal. Kalau buka je door trim, yang ni selalu tersekat. Yang selalu aku blur tak tahu. Rupanya benda ni pusing je lah. Dah settle juga yang sebelah sini. So sekarang ni aku nak kena pergi balik workshop, cari balik skru yang sepatutnya. Kita tukar dan pasang balik. Bye-bye kenari. Tunggu sana. Silap pintu. Oh. One shot. Oh, masuk. Sebenarnya skru yang panjang ni aku dah beli kat Lazada. Tapi salah juga saiz pasal dia panjang. So tadi aku pergi hardware shop, aku beli yang pendek punya. Masalahnya gemuk pula. Okay, masuk aku punya main cave. Sebelum pergi kedai aku rasa ada skru. Yes. Aku hanya perlukan 4 skru ni. Tak ada 4. Satu je. Takkan banyak. Ni macam boleh. Main cave nombor 2 kat office. Aduh, sakit bodoh. Yeay, aku tak payah pergi hardware shop. Aku cari kat office je. Tengok apa aku jumpa. Ni first screw aku jumpa, nickel plated. So boleh pakai. Lepas tu aku jumpa yang ni pula. Kena pula chrome dengan aku punya side mirror tu. Kalau yang tu tak boleh pakai, aku jumpa lagi satu yang Allen key atas dia. Okay, ni kena remove balik. Okay, try ni. Tak boleh juga. Ini kontot pendek. So aku kena cari panjang juga. Wah. Lagi satu choice yang ni. Ni tak boleh masuk. So cuba yang ni pula. Tengok ni panjang sikit. Okay, mari tengok. Macam boleh. Masuk, siut. Lepas. Asyik bawa backup lagi satu.
kabut. Okay, side mirror lori settle. Aku suka rupa dia macam mana. Aku suka. Sebelah sini dan sebelah sini. Jangan bimbang, memang akan jadi lain. Okay, sekarang nak try pasang door trim. Aku rasa aku nak pakai yang ni teruslah. Yang dah apa, zinc plated ni. Aku lupa pasang ni. Kalau tengok ada orang tukar jadi kepala tengkorak lah, jadi Hello Kitty lah. Ha, benda ni lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya muat lah. Muat syut. Tapi pelik lah pula je ni. Macam tak best je. Tapi kita cuba yang ni pula. Muat. Hanya itulah dia. Tiba-tiba colour ni pula. Aku rasa kena cari colour hitam lah. Kita cari proper one lah. Tapi untuk sementara waktu, kita okey je.